Hajas Ada Lubis MAP, anggota DPRD Deli Serdang fraksi Partai P3, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Deli Serdang yang dilaksanakan di Desa Pager Merbau 1, Kecamatan Pager Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Anggota DPRD Deli Serdang dari fraksi P3 Hajah Sa'ada Lubis MAP sebagai narasumber di dalam sosialisasi peraturan daerah tentang perlindungan anak. Beliau mengatakan bahwasanya tujuan dilaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan daerah ini atau SOSPER merupakan pembelajaran bagi masyarakat untuk lebih mengetahui tentang perlindungan anak, yang pada saat ini pemerintah Kabupaten Deli Serdang sangat peduli dengan masyarakat, khususnya Deli Serdang. Dan ini juga menjadi kewajiban setiap anggota DPRD Deli Serdang untuk mensosialisasikan tentang perlindungan anak di Kabupaten Deli Serdang. Hajah Sa'ada Lubis juga menambahkan, peran sebagai orang tua sangat menentukan masa depan anak-anak atau generasi mendatang. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perlindungan anak. Sebenarnya peraturan daerah ini kan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Tapi karena kesempatan ini kita berada di Kecamatan Pagar Merbau, pastinya kita berharap dengan adanya peraturan daerah ini dan telah disosialisasikan, pahamlah bahwa pemerintah sebenarnya sangat peduli terhadap perlindungan anak, sehingga di dalam bab perbabnya yang ada di peraturan daerah itu sudah dapat dipahami oleh masyarakat, yang nantinya bisa mereka menjadi acuan jika terjadi permasalahan-permasalahan terhadap pelecehan dan lain sebagainya, kemana mereka harus mengadu, mereka sudah mengetahui. Kegiatan sosialisasi peraturan daerah ini dihadiri oleh Ketua DPW P3 Sumatera Utara dan Ketua DPC P3 Deli Serdang. Mudah-mudahan kedepannya menjadi pengetahuan dan pembelajaran penting bagi warga Kecamatan Pagar Merbau dalam mendidik anak-anak kedepannya nanti. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Harap Praswera mengabarkan.